ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله بشكر pada Allah سبحانه وتعالى karena dapat bersama pada malam ini. Malam ini saya tidak baca Mishkat. Saya nak ambil satu tajuk lain. 10 amalan pembuka pintu syurga mengikut hadis-hadis yang sahih. Jadi tajuk pada malam ini sebenarnya berkait dengan amalan seorang mukmin secara khusus, yang mana dalam kitab ini dia kumpul 62 amalan-amalan sebagai pembuka pintu syurga, semuanya berdasar kepada hadis-hadis yang sahih yang telah ditakhrij, yang telah dipastikan status hadis itu sebagai sahih. Perlu juga kita tahu. Jadi saya ambil tajuk ni pada malam ni kerana nota Mishkat tu tak sempat saya siapkan sepenuhnya lah, sebahagian saja. Jadi saya ambil tajuk ni lah untuk malam ini. 10 amalan yang menjadi pembuka, apa ni, pembuka pintu syurga mengikut hadis-hadis yang sahih. Sebelum saya sebut poin-poin, 10 poin ini, ada beberapa perkara yang kita perlu faham lah bila bercakap tentang amalan dalam Islam ini. Kita kena tahu, mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap amalan yang kita buat ni sebenarnya dia berkait rapat dengan iman kita. Kerana mengikut akidah Ahlus Sunnah, iman itu terdiri daripada 3 komponen, murakkab, dalam bentuk murakkab, tersusun daripada tasdik fil qalbi, yang ini kita menerima, kita membenarkan, mempercayai benarnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita memperakui, sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang ketiga, al-amal bil arkan ataupun al-amal bil jawarih, mana kita beramal dengan anggota-anggota zahir kita berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi gabungan 3 perkara itulah sebenarnya terbentuknya iman yang sempurna itu. Jadi yang kita nak bincang pada malam ini, kita ambil bahagian itulah, iaitu al-amal bil arkan itu ataupun al-amal bil jawarih. Melakukan amal yang diperintah oleh agama yang boleh tampak secara zahir, yang dilakukan oleh anggota zahir manusia. Itu perkara pertama. Yang kedua, kita sedia maklum berdasar kepada pengajian kita sebelum ni dalam bab usuluddin lah. Ni akidah ahli sunnah ni. Ni yang saya sebut ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana seseorang itu, seseorang yang beriman itu masuk syurga. Diizinkan oleh Allah masuk syurga ataupun dapat masuk syurga, pada hakikatnya bukan kerana amalan yang dia buat itu. Sebenarnya sebenarnya kerana rahmat Allah. Cumanya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih itu sebagai dalilur rahmah, bukti, petunjuk untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dalam kitab ni, dalam kitab-kitab hadis yang lain, kita dapati banyak Nabi sebut seseorang itu masuk surga, Nabi kaitkan dengan satu amalan sahaja. Kita akan bincanglah selepas ini. Ada setengah tu kerana buat baik kepada anjing, maka Allah menghargai kebaikan dia. Wa adkhalahu al-jannah. Lalu Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Hadis-hadis seumpama itu banyak sebenarnya.
Dan hadis-hadis seumpama itulah difaham oleh ulama bahawa sebenarnya kita masuk syurga ni kerana rahmat Tuhan. Kalau nak kira dengan amalan kita, rasa tak masuk syurga pun kita ni. Dah kalau semaya pun tak boleh lepas lepas kemaidin lalu. Tak boleh lepas sikit. Nampak duduk dalam masjid semaya tu, hati tu rata pergi. Jadi kualiti semaya tu setahu mana. Baca Quran pun gitu juga, tak faham makna, tak ada. Baca gitu. Jadi kalau nak kira dari segi kualiti ibadat tu hadirat, iyalah, terlalu rendah lah kualiti. Mana kalau nak erat dengan hak tu, bakal payah. Tak kira lagi dari sudut dosa-dosa yang kita buat, tak kira lagi. Sebab itulah ulama tulis buku ni dalam bab amal ni, dia ada tiga fasa lah. Hak pertama, amal-amal yang boleh merosakkan pahala. Hak tu ulama kumpul sampai 20 amalan. Yang mana kalau kita buat jadi rosak pahala, hilang pahala hak buat dah. Tu satu bahagian. Ada juga hak berkait dengan amal juga. Ha ni hak baiklah. Mana bila kita buat amal-amal tertentu, dia jadi hilang dosa-dosa. Dia panggil amal mukaffirat itu. Ada juga. Ha, cuma saya tak baca lagi sini, cuma tempat lain. Hak tu 27. 29 disebut oleh ulama, dikumpulkan ada satu. Mana buat gini jadi hilang tanpa taubat, tanpa melalui taubat yang khusus. Tetapi dengan buat amalan sekian, misalnya puasa hari Arafah, nah, ambil air semaya, jadi hilang dosa. Cuma dosa mana yang hilang tu, itu satu perbincangan lain. Aha, kita nak bincang malam ni sebenarnya 62. Dalam kitab ni sebut 62 amalan yang kalau kita buat berdasar pada hadis-hadis yang sahih, maka Allah buka pintu syurga untuk kita. Dah hadis sahih lah. Sebab ulama ni Abdullah bin Ali Al-Ju'aythin, dia komitmen dengan penulisan dia ni, dia cari hadis-hadis yang sahih. Adalah beberapa hadis hasan dalam kitab dia. Begitu ya. Cuma saya nak sebut malam ni, insya-Allah sempat rasanya, 10 amalan saja. Yang mana kalau kita buat insya-Allah, seperti mana disebut oleh Nabi, kalau kita buat dengan ikhlas, maka Nabi kata kita akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Kita yakinlah sebab Nabi sebut dah, hadis ni sahih. Cumanya mengikut Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis-hadis seumpama ini, mana bila buat begini maka masuk syurga, hadis ni sebenarnya dia bertitik tolak pada keimanan itu. Syarat dia kena beriman. Kecuali kalau seseorang tu tauhid dia sudah rosak, akidah dia sudah rosak, dia buat amal sebanyak mana pun tidak terpakai, langsung tidak berguna di hari akhirat. Misalnya Nabi sebut kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Faham? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Nah. Bagaimana ayat itu? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah aku cerita kepada kamu orang yang paling rugi amalan? Bukan tak beramal, dia beramal tapi rugi, mana tak ada hasil. Wahum yasabuna. Wahum yasabuna annahum yusun. Tapi dia semasa dia buat amalan di dunia, dia sangka dialah orang yang paling baik buat amalan. Tapi rugi. Tak leh. Sebab apa? Ulama katakan dia buat amalan tidak mengikut sunnah, tidak mengikut apa yang Nabi ajar. Jadi tak boleh apa-apa. Sebab tu ada dalam hadis sebut, ada setengah-setengah umat Islam tu nasib dia di hari akhirat, bila bangkit di hari akhirat, tengok amalan kebaikan dia sebesar gunung Tihama. Ini dalam kitab Syekh Salim Id Al-Hilali, dia ada sebut hadis tu. Tiba-tiba bila tengok pahala dia sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama besar pada Bukit Marok tu lagi. Kalau Nabi sebut Bukit Marok, terkejut orang Arab. Sebab tak ada tempat dia. Tihamah ni besar lah. Orang ma'ruf gunung Tihamah ni mana. Bila tengok tu, oh suka lah. Tiba-tiba gunung Tihamah tu terangkat dan dibusar oleh angin, kemudian jadi debu hilang di udara. Itu sebagai isyarat amalan-amalan yang dilakukan tapi tidak mengikut disiplin sunnah. Buat, bukan tak buat. Hak tawak tak saya kira lah. Ni hak buat ni. Sebab tu dia kata yukhsiruna amala. Rugi amala dia, rugi. Nega, bukan tak nega tapi rugi. Kalau tak nega langsung, tak timbul lah rugi tu. Tentu tak ada gapo.
Dalam amalan ni dia banyak peringatan-peringatan gitu. Cuma dalam konteks kita nak bincang malam ni, saya nak baca beberapa hadis sebagai mukaddimah dulu. Misalnya dalam riwayat Bukhari, Bukhari Muslim lah, hadis muttafaq alaih, Nabi kata lam yudkhila ahadan al-jannata amaluh. Nabi kata sekali-kali seseorang itu amalnya dia tidak sekali-kali akan memasukkan dia dalam syurga. Amalnya dia sekali-kali tidak akan memasukkan dia dalam syurga. Ini hadis muttafaq alaih. Banyak lagi hadis umpama ini dikemukakan dalam kitab ni, cuma saya baca satu saja untuk peringatan kepada kita. Maknanya amalan kita ni semata-mata amalan lah. Jadi ulama sebut banyaklah kenapa Nabi sebut begitu. Kerana amalan manusia ni ada yang berkualiti, ada yang tidak berkualiti. Lepas tu manusia ni dia buat amalan baik, dia pun tak tahu sebanyak mana. Boleh jadi amalan jahat tu lebih banyak daripada amalan baik. Setengah ulama kata hadis-hadis sebegini mengisyaratkan bahawa amalan manusia ini dia ada yang tidak berkat dan ada yang berkat. Jadi kita tidak tahu sebenarnya amalan kita manakah yang mendapat betul-betul diberkati oleh Allah sehingga Allah rasa kesian kepada kita, sehingga dia masukkan kita dalam syurga. Kita tidak tahu. Baik, saya sebut poin lah. Yang pertama, poin yang pertama, berzikir kepada Allah. Itu poin pertama, zikir. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ni hadirat banyak lah. Siapa boleh, siapa ada kitab tu dua jilid, Fiqhul Audiyah wal Azkar, fiqh doa-doa dan juga zikir, dua jilid. Azkar Imam Nawawi tu, nah, misalnya banyak lah. Cuma sini saya nak sebut satu saja, satu saja. Dan zikir ni saya sebut disiplin saja. Beramal bukan tak beramal, tapi tidak berdisiplin. Misalnya ada seorang tu baca zikir yang Nabi tak ajar sampai 2 jam semalam ni. Bini dia sampai kata nak bangun semalam subuh tu krem kaki, James krem. Nah, kaki dia kena bangun ni kena akak dulu ada. Padahal tu Nabi tak ajar. Tu bahayalah tu. Apa? Takut saja. Dia kena ikut disiplin dia. Ni salah satu doa disebut dalam kitab ni. Doa ni hadirat. Dalam bentuk zikir, zikir. Ni riwayat daripada Umar bin Al-Khattab. Ni sebagai satu contoh. Jadi hadirat kena pastikan kalau nak zikir, nak kita apa, pastikan zikir itu waris daripada Nabi. Biar tentu sahih. Bau ngapuh kita nak amal. Jangan dah ambil ikut-ikut si gitu. Takut sajalah kesian kita lah. Orang lain tak apa kita je amal tu. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kan ini ada ingat dah, kadang-kadang tak tahu kita duk baca ni gapo khasiat dia. Takut tak tahu. Kata Rasulullah, man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. Kata Nabi, sesiapa yang masuk ke kedai, ke pasar, suk ni pasar, dia pergi nak beli barang keperluan lah, maka dia pun sebut tahlil ini, sebut zikir, sebut ni, sebut antara lafaz tahlil yang diajar oleh Nabi. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni hak biasa kita baca. Hak ni Nabi kata siapa dia masuk kedai ke pasar dia baca hak ni. Apa kelebihan dia? Tiga perkara Nabi sebut. Yang pertama, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan catat untuk dia 1000 hasanah, 1,000,000 hasanah, bukan 1000. 1,000 × 1,000, 1,000,000 lah. 1,000,000 hasanah, 1,000,000 kebaikan. Ulama kata hasanah ni pahala. Cuma pahala tu 1,000, 1,000,000 pahala. Sebut sini sekali baca ya. Ni antara kalau mengikut dalam tafsir, dalam huraian hadis, ni antara apa ni, baca ayat mudah, zikir-zikir yang mudah tapi pahala besar. Ini antaranya, ni sahih ni. Ini terdapat dalam Sunan Tirmizi, dalam Jami' dia, dalam Hakim sebut, dalam Mustadrak dia.
Itu yang pertama kelebihan. Yang kedua, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah akan menghapuskan sejuta kejahatan yang dia buat. Semua ulama kata maksud kejahatan ni dosa-dosa kecil lah. Ni antara contoh dosa yang dihapuskan bukan melalui taubat yang khusus, tetapi melalui amal dia. Kalau duit dia curi tabung masjid, dia tak hilang kat ni. Dia kena atas mula duit masjid tu. Atas duit lah, tabung sekali dengan tabung. Jangan tabung saja. Mana sekali dengan duit. Dia tak hilang dengan baca ni. Tidak kata bila dia curi, maka dia pun baca ni. Jadi hilang. Oh, sedap lagu tu. Nah, tak hilang. Kalau melibatkan curi duit orang, ambil. Dia tak hilang. Dia tak hilang dosa tu. Ni ulama kata dosa-dosa kecil. Ataupun kesalahan kita dengan Allah yang tidak melibatkan orang lain. Ada juga. Tapi umumnya ulama kata ni dosa kecil. Dosa kecil ni banyaknya hadirah. Kalau kita tak khabar. Yang ketiga, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bina untuk dia sebuah rumah ataupun mahliga dalam syurga. Tiga perkara. Baca tu, tak ingat dah tu. La ilaha illallah wa hak tu, hak ingat dah. Mungkin ada beza satu dua kalimah di segi susunan sajalah. Itu yang pertama. Saya sebut reka-reka. Yang kedua, memberi nafkah di jalan Allah. Ini sebagai peringatan. Banyak kelebihan-kelebihan. Ini antaranya. Memberi nafkah di jalan Allah. Tak kira lah hadirat. Asalkan apa ni, harta yang kita beri itu dimanfaatkan oleh orang yang memerlukan. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis agak panjang, silah saya bacalah. Man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair, faman kana min ahli salah du'ya min babis salah, waman kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, waman kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan, waman kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu an bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma 'ala man du'ya min tilkal abwab min darurah, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menafkahkan dua buah harta di jalan Allah. Dua buah harta ni maknanya kalau dia bui dua. Misalnya kalau dia nak bui buah raya, dia bui dua. Kalau dia nak bui pitih, dia bui banyak lah. Setengah ulama kata dua ni maknanya banyak. Bukan bui sikit, tidak. Mana bui dua kan boleh bagi. Kalau dia bui buah raya dua putih, boleh bagi. Kalau ini mana boleh bagi pula dia bui. Dia bui sedekah pada kita, kita boleh bagi pada orang. Setengah ulama kata gitu maksudnya. Bukan kata kalau bui buah apa, bui dua putih. Tak kira lah, asalkan boleh bagi pula. Ada setengah kata gitu. Bui itu kerana Allah. Mana kalau dia bui berah tu, siapa orang ni boleh bagi pula pada orang lain. Dua kampik dia bui. Itu maksud dianya. Bukan kata bui itu bobok nak cukup untuk makan, tidak. Itu maksud dia. Maka dia akan dipanggil untuk masuk melalui beberapa pintu syurga. Misalnya, ya Abdullah, ini antara panggilan daripada malaikat kepada orang yang sedekah fi sabilillah. Wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebajikan. Malaikat kata kebajikan. Sesiapa yang ahli salah, orang yang jaga salat dia, orang yang sedekah tadi, dia ni selain pada sedekah di jalan Allah, dia ni sangat cakna salat, maka dia akan dipanggil lah. Dipanggil daripada pintu salat. Mana dalam hadis ni sebut syurga ni dia ada pintu babus salah, dia ada pintu syurga, pintu salat, pintu sembahyang. Sesiapa yang dia adalah ahlul jihad, mana orang yang kuat berjihad fi sabilillah, maka dia akan dipanggil masuk syurga daripada pintu jihad. Dan sesiapa yang ahlus siam, dia ni orang yang jaga puasa, bukan sekadar puasa tapi jaga kualiti puasa, maka dia akan dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu ar-rayyan, babur rayyan itu. Dan sesiapa yang ahli sadaqah, ni
Orang yang kuat sedekah fi sabilillah, maka dia dipanggil masuk melalui pintu sedekah, babus sedekah. Bila Nabi sebut gitu, Sayyidina Abu Bakar tak faham. Muka orang sebut ni ada berlaku pada dia. Lepas tu kok mana sah nak masuk? Dia tak faham. Saya buat andaian lah ni, dia tak faham dalam syarah-syarah ada sebut. Jadi katakanlah mula-mula dipanggil masuk melalui pintu solat. Katakanlah kau ni masuk dah lah, dah masuk. Kita kata masuk pada syurga, kali-kali lah. Tiba-tiba panggil pula kok pintu siang, babu siang. Moga dia ni kuat pasal babu rayyan tu lah. Kata lagu mana? Kau kena tubik pula. Nak masuk syurga tubik pula, nak masuk pintu ni pula. Lepas tu orang yang sama katakanlah dipanggil pula untuk pintu tadi, pintu apa ni, salah, pintu jihad, pintu siam dan pintu sedekah. Jadi katakanlah seseorang tu ada kena belaka pada pak pintu ni. Patu lagu mana? Lagu mana? Saya nak kata faham. Kalau masuk so tu saya kita fahamlah dia kata. Tapi kalau pak ni lagu mana? Sebab dia saya nak bakar dalam syarat, sebab saya nak bakar berasa sebab ada belaka pada dia. Dia kuat belaka jaga jihad pun jihad ke perang. No. Jangan kira lepas semaya saya nak bakar hebatlah semaya dia ni. Lepas tu dia ni bukan sikit-sikit ada hadirat sedekah. Apa asal tak sakit. Sedekah sampai habis saya nak semai tak nak lawan. Dia cuma mikir nak masuk itu mana. Itu dia tanya. Nabi kata kan? Mula-mula dia guna bahasa pun juga, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya sanggup tebus diri Rasulullah dengan ibu dan ayah saya. Saya tak payah lah banyak tu pintu tu. Lepas tu kalau orang cukup syarat belaka ni nak masuk pintu mana? Nabi kata memang setiap orang tu, orang yang cukup syarat, yang ada kelebihan ni, dia akan dipanggil nama dia pada setiap pintu. Nak ayat ni kelebihan dia, walaupun dia sudah masuk melalui pintu salat, tapi pintu jihad dipanggil pula nama dia. Orang aku terkejut, hebat dia ni. Dia masuk kerak takar dah pada surga ni, tiba-tiba panggil pula pintu. Duduk sementara panggil pula kok pintu puasa, pintu sedekah. Maknanya orang ni hebat semua, walaupun dia tak perlu tubik dah, tapi nak ayatnya nama dia ada pada setiap pintu dan dipanggil oleh malaikat. Ini hadis ni menyatakan takrim wa tashrif, pemuliaan dan suatu penghargaan kepada orang-orang yang jaga kualiti ibadat itu. Maka Nabi kata, ini kelebihan saya nak bakar, ini hadis ini termasuk hadis manaqib Abi Bakrin. Manaqib Abi Bakrin. Saya nak bakar kata, iyalah, betul lah tu. Wa arju antakuna minhum. Aku harap, aku doa, mu termasuk dalam orang yang dipanggil pada setiap pintu. Ni Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelebihan lah hadis. Baik. Itu yang kedua. Jadi kena sedekah lah. Sedekah ni kena berterusan lah. Sedekah kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini yang ketiga ni bab sedekah juga, cuma ni bab sedekah juga ni saya masuk yang ketiga lah. Satu riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu, beliau sebut, Huzaifah ni salah tokoh besar juga ni dalam bab hubungan diplomatik, dia ahli diplomat dia di kalangan sahabat. Dia kata Rasulullah pernah bersabda juga tentang sedekah ni, hak tadi termasuk sedekah dia juga lah, hak ni sedekah secara khusus. Nabi kata man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah yang ringkas saja. Hak tadi sebut sedekah dua, mana banyak lah. Hak sedekah banyak tu kelebihan suku. Dalam hadis ni hak Huzaifah ni, Syed Abdullah bin Ali Ju'ais kata, ni hak sedekah biasa. Hak tadi dua, zaujain. Sedekah tu agak banyak, siapa orang boleh bagi. Hak ni tak. Sedekah sikit. Sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah saja. Hak tadi sebut dua. Mana sedekah yang simple, yang ringkas saja. Tetapi dengan ikhlas, ibtira awajillah tu mana ikhlas kerana Allah, bukan kerana dunia dan niat-niat yang lain. Khutima lahu biha dakhala jannah, Allah cop dia ni confirm sebagai ahli syurga. Jadi hadirat gini hadirat kena pahala mengaduk mengaji hadis lama no. Maksudnya potensi sedekah sampai gitu sekali. Tu. Jadi
Kena ambil peluang lah. Kadang-kadang kita jangan harap dengan sekali kita sedekah pada waktu lah. Ingat lagi 10 tahun lalu sedekah. Mak boleh dah ni. Dah. Sebab kita tak tahu sedekah kita tu kualiti mana. Bahkan kalau kita baca kitab. Masa saya belajar kitab lah secara talaki dengan tu guru saya tu. Dia kata ulama-ulama dulu kalau dia baca kitab ni. Dia baca A sampai Z. Sebab dia tidak tahu kalimah manakah yang paling diberkati oleh Allah dalam kitab. Mastahi ulama dulu. Dia baca habis. Penerbit tu tak payah baca lah tu. Kau start daripada muqaddimah tu eh, penulis Imam Nawawi tulis kitab. Baca sampai habis. Sebab kita tidak tahu penulis tu sendiri pun masa dia tulis kitab pada waktu mana dia paling rapat dengan Tuhan jiwa dia. Tak tahu. Jadi dalam agama kita ni ada buah-buah tu tidak perkara tu kita kena tahu. Jadi bila kita tengok mari masjid tengok tai cicak kita buai lah kita tak tahu kerana tu jadi tu haksiat kita. Jangan duk ego tu terlalu apa tu siok ni maka gaji buta tak boleh nak buai tai cicak ni. Bukan kelah aku nak buai tai cicak ni. Bergerak ada lagu tu. Tu tak sih. Kadang-kadang kerana kita buai hatu mana tahu kita baca lepas ni ada alih hadis. Simple ya hadis. Kita akan baca lepas ni. Buat benda kecil Nabi kata syurga ni. Maknanya kerana hatu Allah jadi Allah. Dia istilah dia panggil syarafallahu lah Allah. Hargai jasa baik dia. Wa adkhalahul jannah. Kemudian Allah masukkan dia dalam syurga. Lepas ni saya tak ingat poin yang keberapa. Baik. Yang keempat, bersikap toleransi terhadap orang yang sedang kesusahan. Mana kita beri peluang. Ni biasa ulama kata kalau dalam bab hutang, dalam bab apa sahaja, ataupun kita accident, ataupun kita berada dalam majlis orang mari, dia mari lewat. Kita pun bagi ruang. Mana bagi ruang tu kita korbankan hak kita lah. Mana kita jadi speak now with dia, itu mana toleran. Misalnya kalau accident orang langgar kita sikit lah kita tak ada. Lepas tu kita pun tengok dia pun susah kita apalah. Awak baiki awak, saya baiki saya. Kalau nak suruh dia baiki kita, hak dia pun dia kena baiki juga. Contoh tu sebagai contoh. Ataupun ambil contoh yang mudah lagi. Orang guna selipar kita lah nak pergi bilik air. Muka selipar kita, cak fokin yang tu. Ya, RM2.50. Plastik kali air tu. Kita kata, Alhamdulillah guna selipar. Boleh pahala kita. Tapi setengah orang tak boleh. Selipar aku ke tu? Setengah orang tak boleh. Padahal selipar dia tu bukan kali air dia. Setengah orang duduk atas motor dia tak boleh. Dia sopoh, parut tu. Gua motor aku ke tu? Jadi itu masuk toleransi. Sini kita tengok dalam bab hutang mana Nabi sebut. Baik. Riwayat ni juga daripada Huzaifah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita di zaman dululah. Umat terdahulu bukan umat Nabi. Nabi sebut. Huzaifah kata pernah Rasulullah menyebutkan anna rajulan mata fa dakhala al-jannah fa qila lah ma kunta ta'mal قال فإما ذكر أو ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. Nabi kata anna rajulan mata, ada cerita seorang laki-laki dia ni mati dah. Nabi kata meninggal dunia dia ada seorang. Nabi sebut secara umum, tak sebut nama gapo. Lepas dia mati fadakhala al-jannah, maka dia masuk syurga. Nabi sebut je lah bahasa pemuda. Maka ditanya dia, ditanya ni malaikat tanya ni lah, ma kunta ta'ma, yang boleh masuk surga ni mu buat apa dulu, apa yang kamu buat sehingga masuk surga ni. Maknanya dia ni orang biasa ni, ulama apa ni pensyarah, kalau orang dia terkenal tu sebut nama dah, ni orang biasa, orang awam seperti kita tak sebut nama lah. Gapo dia awak buat sehingga boleh masuk surga ni? Dia pun kata, fa imma zakara au dzukira. Dia pun sebut dasar pada hak dia ingat. Jadi perawi ni dia syak. Apakah orang ni sebut dasar pada atas dasar ingat tadi ataupun dia diperingat dia tak ingat dia buat gapo. Kemudian malaikat sebut, "Oh, dulu mu awak buat gini." Jadi perawi hadis ni dia tak ingat. Orang ni sebut ni dia ingat lalu ke selepas ditanya ataupun dia diperingat kali ni dia pun tak ingat dia buat gapo. Kukuk mana pun jelas dia kata inni kuntu ubayyu'un nas, dulu semasa saya hidup
saya pernah melakukan satu urus niaga, satu bai'ah lah, bukan urus niaga, mana bai'ah. Bai'ah sini dalam bentuk dia bagi hutang kepada orang. Ha, gitu. Jadi bila siapa masa dia pergi minta lah hutang tu berdasar pada perjanjian tu, itu makna bai'ah. Bai'ah ni satu akad. Tiba-tiba jadi saya tengok dia ni susah, tak boleh bayar lah kira-kiranya bila cukup waktu yang dijanjikan. Unzirul mu'sir. Tapi kalau dalam syarah hadis dia ni jenis orang kaya lah, ramai orang berhutang dengan dia. Jadi bila dia minta hutang, kalau orang yang boleh bayar dia ambil lah. Tapi dia sebut sini orang yang susah, unziru, saya bagi tempoh lagi pada dia. Tak apalah, tak boleh bayar ini, ginilah bulan depan, tak apa. Ataupun tak bulan depan pun kalau tak boleh bayar semua, bayar sikit-sikit. Itu makna dia beri tempoh. Itu makna toleran dia tu. Wa atajawwaza sikkah au finnak, dan dia kata aku bertoleransi lah dalam bak duit. Ha, mana bak hutang lah ulama kata. Tu je jasa dia dia buat. Mana dia punya kelanggaran pada orang. Maka Nabi kata faghfiralahu, Allah ampunkan dosa dia. Dan ulama kata maksud Nabi sebut diampunkan dosa dia dengan sebab satu perbuatan dia ni menyebabkan dia masuk syurga. Ha, tu. Bahkan dalam hadis Bukhari, hak ni tidak riwayat Bukhari ni, hak ni. Dalam riwayat Bukhari sebut dengan teranglah. Bila Allah ampunkan dosa dia, maka Allah masuk ke dia dalam syurga. Dalam hadis lain, kisah yang sama. Maknanya hadirat kita beri kelonggaran pada orang. Tak kiralah dalam bab apa. Dah tak boleh bayar kat, bayar sikit-sikit. Ikutlah. Dia tepuk kereta kita. Memang salah dia. Kalau bicara pun benar kita, kita terbiarlah. Mana kita bertoleran gitu. Gitu hadirat. Misalnya kita beratur. Kita beratur. Ataupun kita naik bas kita kenderaan awal. Tengok sepakai hal ngepir dari TV tu lah. Tapi kalau ngepir tu, kalau baca hadis lagi molek. Naik atas bas tengok perempuan mengandung. Ataupun orang tua. Kita ni muda. Sakit pinggir juga. Muda-muda pun. Kita suruh dia duduk lah buat cik sian apa. Kita rela duduk caca. Itu je lah. Itu maksud hadis ni. Mana bui kepada orang-orang tua. Anak-anak. Kita kata perempuan mengandung. Pada hak kita tu kita duduk. Kita bui dia. Itu maksud dia. Contoh tu hadirat boleh kiyah dia. Tapi apa yang Nabi nak sebut sininya simple ya. Ini pun tidaklah kata seperti jihad fi sabilillah ni. Tapi kadang-kadang dengan sebab-sebab gini pun boleh jadi dapat rahmat Tuhan tu. Sebab tu kalau ada peluang buatlah. Pergi ke bilik air tanah masjid tengok ada orang yang tidak bertanggungjawab. Yang tidak pam tanah lah. Kita buat. Jangan bila-bila nyupah tak ada apa tu. Nata apa pandai berok kata tak bila-bila buat. Tak jadi kita sana. Tak jadi. Ingat lagi ingat masa ngaji. Masa ngaji tu gunti besar tu. Masa ngaji Pulau Melaka. Dia kata dia sebut tok guru dia tak sesanya. Tok guru dia pergi jalan kapur tengok orang berok tengah jalan. Minta maaf lah saya sebut dia ni bahasa dia lah ni. Dia tengok najis tu besar molek dia tu. Dia sebut gitu minta maaf lah. Tengah jalan betul-betul jalan. Dia nak lalu dia pun tengok. Dia kata sehat molek orang ni. Sebab dia ada semelik sikit dia ni. Jadi bila dia tengok najis kata sehat alhamdulillah dia kata. Mana sehat molek orang ni tengok ke najis dia besar molek ni. Noyanya dia kata patut kelik tu jadi tenang dia kata. Rupanya tak boleh dia tu kena jaga. Saja dia sebut noyanya kadang-kadang orang ni nak jenis orang tidak mudah marah ni gitu ya tak kalau kena marah kan sebut dah. Lebih kuat kambing ya tu dia ni nak ikut si. itulah maksud dia hadirat. Mana kita ni dalam buat benda baik ni tak ada pilih. Sebab tu sebenarnya hadis-hadis umpama ini kalau kita baca syarah-syarah antara ulama buat kesimpulan juga hadis-hadis umpama ini Nabi nak ayat kepada kita bila ada terbentang di hadapan kita amalan yang baik kita buatlah sebab kita tak tahu kita tak tahu kita boleh rahmat Tuhan kita tak tahu. Saya sebut ni buat tak cicak rengkah ada ni kalau Nabi sebutnya bukan buat tak cicak hak lain Nabi sebut ni hak yang keberapa ni yang kelima ni saya kelima ni. Mungkin hadirat ni pernah dengar dah ni sebagai peringatan lah.
Ini riwayat yang kelima, poin yang kelima. Ringkas saja. Daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyebutkan bahawa dia kata, Abu Hurairah kata, aku dengar sendiri Nabi sebut ini. Apa dia? Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Demi sesungguhnya kata Nabi, aku telah melihat. Hal ini ulama kata sama ada melalui mimpi, mimpi Nabi lah, ataupun Nabi tengok semasa Nabi Mi'raj. Aku telah melihat ada seseorang, ada seorang yataqallabu fil jannah. Yataqallab ni asal dari mana? Duduk bersenang lenan dalam syurga lah. Yataqallab ni balik-balik sepok kita ke sedap lembek bau ni kan duduk guling gitu. No, sedap no, yang tu lah isyarat kepada hidup senang dalam syurga. Mana sudah menikmati syurga, nikmat syurga tu. Apa yang dia buatnya sehingga boleh menikmati kesenangan dalam syurga tu? Fi syajaratin qata'aha. Perbuatan dia ni kerana dia telah apa ni, memotong satu dahan pokok yang terjuntalah kita tadi jalan raya. Yang mana dahan pokok itu mengganggu orang yang lalu di jalan raya tu. Dia kerak dia buat. Seperti kita kadang kita jalan kapur nak nampak pokok dahan, bukan pokok dahan tu. Kena tunduk begitu. Kalau kereta agak galuh kat leh lah kereta tu. Ha, dia pun buat. Jadi orang lain pun senang. Tu yang dia buat. Mana kita boleh handal lah dia ni orang biasa, orang kapur biasa lah. Bukan kata pakar ekonomi tak dia ni. Orang biasa boleh jadi. Tapi dia buat. Jadi Nabi kata gitu. Sebab sebuah tu ya. Ha, nak ayatnya hadirat-hadirat. Kadang-kadang perkara kecil gini pun boleh jadi penyebab untuk dapat rahmat Tuhan. Sampai kata Nabi kata ya taqallab bersenalan dalam syurga. Enggak orang kita learn ni air buai dia buai. Muka nama air buai dia kata dia buai aku jalan raya tu kok jalan dia kapung dia lecoh lah. Hujan panas, panas cecah pun jeruk jalan apa. Air buai daripada singki tu dia bagi aku. Oh parah dia tak. Orang kita ni tak kira. Ada kata jalan lain banyak lagi siapa disuruh lalu jalan ni. Ya, sepore kita lah. Dia pewa kambing. Kita tanya pokok bunga, kita kata tambak kambing tu. Eh, dia kata pagar pokok bunga dia mu. Ha, pandai ke kita. Aje ni gitu ke tidak? Ha, pewa kucing pun gitu juga. Bukit menyusahkan orang. Dia kata baguslah kucing dia tak berak rumah dia. Ha, ke berak rumah jiran. Gak jiran tu gak serapu buruk. No. Eh, tidak saya pernah kena dia. Turun pagi nak pergi pakar kasut mak tai kucing ada tu. Bercelup tumit. Ah, agak-agak buah mana. Ah, uang akak lah. No. Allah kata. Tapi mujur lah itu kasut ada sepasal lagi. Oh, tak ada dah pakai basuh tumit kasut dah kat dah. Pakai getok bawah-bawah tu. Ha, cuba bayar kata dah. Kita kelih kucing tu comel tapi nampak kecil-kecil kucing tu. Bulu lebat tu. Allah gerai kata dah. Ah, cuba bayar kata dah. Boleh pandai kau kerja lah. Tahu Islam kita kadang-kadang terlepas pandai bagai-bagai lagu. Tak cara belah mana. Peru air. Siapa. Kira saya pindah rumah. Rumah tereh. Dia peru air selama waktu penuh. Masuk dalam. Dia peru dapur. Dekat dapur dia dapur kita. Di ini yang pemisah. Gak bang. Gak habis rain. Gak kita nak nasihat kau tengok rumah dia juga. Jenis rumah air selama juga dia ni pun tak boleh, tak boleh mana. Kalau ayat kita tetu dah balahnya. Ah, orang Islam tu. Kadang-kadang orang tidak Islam lebih faham masalah. Sebab saya ada pengalaman berjiran dengan orang tidak Islam di Desa Koji tu. Bagus pula tu. Ah, itulah hadir-hadir. Ah, ni. Jadi ini kita kias diri lah. Mana kalau kita menjaga kemaslahatan orang lain, kita boleh syurga. Jadi kalau kita menganiaya, menyakiti orang lain, ada dalam hadis lain pula. Penyebab juga tu masuk neraka tu. Ha, kena beringat lah hadirat. Jadi kalau nak pergi raya tu, kena cari kawasan yang sesuai lah. Kalau duduk rumah terah tu memang tak sesuai. Dia boleh mengganggu. Yang keenam, ha, ni yang keenam. Nah, ni juga hadirat pernah dengar. Tapi ayatnya benar-benar reka ni. Rif terhadap hayawan. Mana kita menyayangi binatang, berlembut dengan binatang, tidak kasar dengan binatang. Kita dalam hadis sebut Nabi gosok
binata-binata, khususnya binata nak Nabi nak korban, beberapa hari nak korban, kan ada dalam hadis ni, Nabi gosok belakang, Allahumma bariklah, Nabi kata, ya Allah berkatilah binata ni, Nabi gosok. Mana Nabi dengan binata ni? Cuma kat sini, dalam konteks lain lah, hadis-hadis biasa dengan, ya ki anjing tu lah. Cerita dia ni, hadis ni sini ambil pendek, dalam hadis asal tu lebih panjang lah, cerita dia, seorang lagi ni zaman Bani Israel. Seorang lelaki tu berjalan daripada pasir, kemudian dia daga sangat lah, tiba-tiba dia jumpa sebuah telaga, dia pun turun, dia telaga orang Arab sebut, tidak telaga kita tu, telaga kita muka tanah liat, dia buat gini tak boleh turun, tak terkalu tu tak naik. Dia telaga di tanah Arab ni kerana dia pasir capur tanah, dia gali gini kalau ni dia buat gitu, dia macam tangga gitu, baru dia tidak terbih. Itu dalam syarah hadis tu, kita pun ni oh turun dalam telaga. Terawak pak kita nak tahu, tapi kena ayak dulu lah ke bini, bawa telefon lah masuk tu, nama tak naik ni, dia pergi dia gitu. Gitu, jadi dia boleh tu macam tangga lah, dia turun, dia minum air, ilah dahaga dia. Bila dia naik, ra'akalban ya'kul thara minal atash, tiba-tiba dia naik ke permukaan ni, dia tengok ada seekor anjing yang menjelir-jelir lidah, menjilat pada pasir, pasir tu kerana terlalu dahaga. Hadis ni ringkas lah, dalam hadis naik dia pun terfikir, anjing ni dahaga seperti aku tadi lah, aku tadi pun dahaga juga. Timur rasa rifq, kesihan kepada anjing, saya tak tahulah dia mazhab apa ni. Dia pun turun dari telaga, dia ambil air, guna kasut dia, enggak tak ada syaitan ni, guna kasut dia naik ke permukaan, lalu faja'ala yaghrifu lahu bi hatta arwah, lalu dia beri minum anjing itu guna kasut dia, khuffah kasut dia. Siapa hilang dahaga anjing tu? Dia guna kasut dia saja, tak guna kasut. Fasyakarallahu lah. Lalu Allah menghargai jasa baik dia. Wa fa'adkhalahul jannah. Lalu Allah masukkan dia dalam syurga. Ki buat baik ke anjing? Wah, kalau buat baik ke kambing, tak tahu. Ni buat baik ke anjing? Buat baik ke anjing? Kita nampak sini Nabi sebesar ya. Boleh jadi dia ni ikhlas sungguh kelagan pada waktu tu, tapi itu yang saya sebut tadi, seperti mana ulama sebut, kita tidak tahu mana amalan manakah yang betul-betul pada waktu tu diterima oleh Allah, hak orang panggil berkat tu. Ini berkat amalan dia, lepas tu boleh masuk surga. Dua perkara disebut, fasyakarallahu lah wa adkhalahul jannah, fasyakarallahu lah fa adkhalahul jannah. Allah menghargai jasa baik dia, maka Allah masukkan dia dalam syurga. Hak yang terakhir hadirin, tak ada cukup 10 ni. Yang ketujuh, mengurus anak yatim. Saya sebutlah terlebih dahulu, mengurus anak yatim berdasar pada beberapa hadis ni, Imam Nawawi sebut gini garis panduan dia. Dalam beberapa hadis Imam Nawawi buat kesimpulan, maksud mengurus anak yatim ni, kemaslahatan anak yatim terbela ada campur tangan kita. Itu maksud dia. Sama ada kita urus diri, kita jaga, kita jadi penjaga di rumah anak yatim, ataupun ambil anak yatim letak di rumah kita, kita jaga, termasuk juga ini kata Imam Nawawi. Yang kedua, kita tak jaga, kita tak urus, kita widuit je. Widuit orang lain urus. Boleh juga. Ataupun kita buat rumah kita wakaf untuk, boleh, asalkan ada terlibat juga kita dalam bab jaga kemaslahatan anak yatim, anak yatim, maka termasuk dalam hadis ini. Hadis ni riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kata Sahal bin Sa'ad, dia kata Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha wa ashara bi usbu'ai as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Nabi kata, aku dengar orang hok jaga kemaslahatan anak yatim. Kenapa halah jaga kemaslahatan anak yatim tu dalam konteks Imam Nawawi sebutkan ni, kita jaga diri ke, kita beri duit ke, kita wakah tanah ke, wakah rumah ke, ikutlah hadis-hadis, asal kita terlibat dalam kemaslahatan anak yatim. Nabi kata, aku dengar orang tu ni, Nabi kata, Nabi buat ni sababah, dia panggil jari telunjuk, ni wusta jari tengah, aku dengan ni wafar rajabai, Nabi buat gitu, dekatnya aku dengan dia dalam syurga ni, lagu ni sampai gini. Gitu Nabi sebut, kelebihan orang jaga hal ehwal anak yatim. Yang kelapa, yang kelapa, no'ok juga cukup 10 sebab kita ayat 10 ni. Yang kelapa ni hadirat, jaga anak perempuan.
anak lelaki tak apalah, jaga anak perempuan khusus. Kalau kita tak, hari ini ada perbincangan panjang lah. Dia jaga anak perempuan lebih daripada anak lelaki. Sebab anak perempuan ni hadir-hadirat, penyair kata, al-ummu madrasatun idha a'dattaha. Ibu ni perempuan lah. Mana seorang perempuan tu kalau diberi pendidikan yang secukupnya, dia sendiri seperti madrasah dah untuk anak kita. Tapi kalau jumpa mok dengan anak duk bubuk remote TV, nak tengok ni, nak tengok cerita Korea, orang ni dia tu berakal lah tu. Orang tu kena masuk kelas lain tu. Ni maknanya ibu tu diberi pendidikan, maknanya penting. Ni boleh tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia bahas lah tu. Cuma sini nak ayatnya, anak perempuan ni, kenapa Nabi sebut dalam hadis tentang anak perempuan? Ada beberapa jawapan ulama. Yang pertama, ini sebagai nak isyarat bahawa anak perempuan ni dimuliakan dalam Islam, tidak seperti zaman jahiliah. Yang kedua, penjaga terhadap anak perempuan ni menjadi salah satu sebab untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab kalau perempuan rosak, rosaklah masyarakat tu. Yang ketiga ni sebagai isyarat bahawa anak perempuan ni dialah yang menjadi gala ganti kepada, dialah sebenarnya yang dekat dengan anak, dan dialah yang menjadi punca kebaikan untuk anak kita. Umumnya seorang perempuan ni dia akan jadi ibu akan datang, dia paling rapat dengan anak kita. Mana kalau kita jaga molek anak perempuan, bui pendidikan secukupnya, bui kasih saya, dia akan transfer tu hak tu kepada anak dia akan datang. Itu penting sangat. Sebab tu ramah tu aku sosiologi Islam kata, kalau kamu nak baik masyarakat kamu, jagalah perempuan-perempuan kamu. Memang betul lah. Baik, cuma dalam kisah ni Nabi kata gini. Nabi kata, mana'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Nabi kata, sesiapa yang menjaga dua orang anak perempuan dengan baiklah, maksudnya sehingga anak perempuan tu cukup umur balik, maka dia akan datang pada hari kiamat aku dengan dia ni. Nabi kata, Nabi buat gini juga, rapatnya aku Nabi buat gini dalam syurga, maknanya boleh syurga lah. Jadi timbul di kalangan sahabat hadis ni, sahabat timbul, dia kata, tak ada apalah ni, dua orang anak kita, ada seorang yang anak perempuan. Dia ada hadis ni. Jadi bila Nabi sebut dua orang, setengah-setengah sahabat kata, tak ada apa, kita ada seorang. Setengah kata, berat, kita tak ada seorang apa anak perempuan. Ini nak ayat ni kelebihan anak perempuan. Nabi kata, kalau seorang apa ya Allah juga, seorang apa ya Allah, tak ada tu, tak ada lah kelebihan ni, cuma dia ada kelebihan lain, seorang apa tu masuk juga. Ni ada sini, ada, saya tidak baca semuanya. Rasanya del apa yang malam ni, del apa yang malam ni, mungkin kita boleh sambung minggu depan sikit, kemudian kita masuk apa ni, Mishkat lah. Jadi hadirat-hadirat, ni 92 ni, bila ni 92 semuanya saya cek tengok tu, baca muka dia ada waktu akhir ni, majoritinya adalah sahih Bukhari Muslim. Patut hak lain pun sahih dia sudah takhrij dah hadis. Cukup bagus kita ni, ringkas saja sajalah. Tapi baguslah untuk kita. Jaga anak yatim dan sebagainya. Patut buat baik pada bapak semua dia sebutlah. Jadi saya setakat itulah dulu hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bui petunjuk kepada kita, jadi minat kepada perkara baik, minat kepada sunnah. InsyaAllah kita akan ada kebaikan. Gitulah hadirat berharapnya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.